Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera, selamat pagi, selamat malam kepada teman-teman saya semua. Okey, terima kasih kerana menonton channel saya, Salasia Crochet TV. Okey, hari ini saya membuat video untuk anda cara membuat kotak sarung tisu ni. Okey, saya menggunakan benang merah, biru, putih. Okey. Dan pin yang bersaiz 24, jarum kait yang bersaiz 2.0 mm, gunting seperti biasa, dan butang yang kita perlukan. Okey, saya menggunakan 4 biji butang warna putih. Okey, ini cara membuat sarung tisu ni. Cara yang mudah. Okey. Ni anda boleh buka dan basuh. Okey, tak perlu nak jahit terlalu banyak. Okey. Ni bahagian ni anda boleh teruskan tengok video yang seterusnya. Okey, untuk video seterusnya, warna benang yang agak berbeza, anda boleh abaikan warna benang. Okey, anda boleh buat bentuk yang sama, warna yang berlainan pun boleh ikut selera anda. Okey, ni cara membuka sarung kotak tisu kita ni. Okey, ni. Dan sarung kita ni bersaiz 4 segi sama besar. Okey, kita boleh teruskan membuat sarung kotak tisu kita. Dan anda kena kira dari sini. Okey. Terima kasih semua. Okey, kita boleh teruskan mengait. Okey, ni cara saya. Okey, kita belit benang dan kita pegang bahagian ujung ni dengan menggunakan jari ibu jari dan jari manis kita. Okey, jari tengah ni untuk bahagian jari tengah untuk benang yang tengah ni. Okey, ni benang jari dan kita ambil benang jari ni, kita belitkan dekat kita punya jari tengah ni, dapat bentuk X ni, masuk ujung jarum, tarik benang jari keluar. Okey. Dan kita terus kait, dapat 1 chain, 2, 3 chain. Dalam lubang yang sama, kita buat 2 DC. Termasuk dengan chain yang kita buat 3 ni, kita kira ni adalah 1 DC. Okey, seterusnya 2 DC. 3 DC. Okey, dah siap 3, kita buat lagi 2 chain, 1 chain, 2 chain. Seterusnya kita buat 3 DC dalam satu lubang yang sama ni. 1 2 3. Dan kita buat 2 chain. Kita ulang step kita. Okey, 3 DC. 1 DC. 2 DC, 3 DC. Seterusnya kita buat lagi 2 chain, 1, 2 dan 3 DC kat dalam lubang yang sama. Okey, kita mula dengan magic ring dan kita terus naik chain 3 chain dan 2 DC, seterusnya jadi 3, 3, 3 dan 3. Pastikan dia ada 4 bahagian. Okey, ni 1, 2, 3, 4 dan ni kita tarik benang jari ni, benang yang ujung ni, yang pendek ni kita tarik dan kita jerut supaya dia nampak lebih kecil untuk magic ring kita ni. Dan kita terus naik 2 chain, 1, 2 dan kita cantumkan kat bahagian chain yang pertama kita naik ni, chain nombor 3. Cantumkan dekat sini. Okey, dan kita terus naik round seterusnya.
Okey, untuk round seterusnya, benang dia akan berwarna lain. Jadi, anda abaikan warna benang dan anda boleh teruskan dengan warna ikut citarasa anda. Okey. Round kedua, kita naik 3 chain. Okey, bahagian ni saya nak tukar warna untuk bahagian atas ni. Okey, untuk nombor 2 ni. Jadi, kita akan keluarkan benang yang merah ni. Okay, dan kita terus selit menggunakan benang biru. Okey, yang ni saya silangkan macam ni dan kita terus tarik benang biru. Okey, selit macam ni dan kita terus naik 3 chain, 1 2 3 benang biru. Dan kita silangkan yang pendek ni macam ni. Okey, cara yang sama. Benang merah ni kita terus bawa dekat tengah-tengah. Okey, yang biru ni kita terus buat 2 DC dalam satu lubang ni, lubang besar ni. Kita terus buat 2 DC termasuk chain yang kita naik jadi 3. 1 2 3 dan buat 1 chain. Seterusnya dalam lubang yang besar ni juga kita buat 3 DC. 1 2 3 naik 2 chain, 1 2 dan seterusnya kita buat dalam lubang yang sama 3 lagi DC. 1 okey, ni jarum ni benang yang pendek ni kita letak dekat bahagian belakang. Okey, nanti kita akan ikat ataupun kita akan selit. Ini kita teruskan 3 DC, 2 3 1 chain dan seterusnya kita buat lagi 3 DC dalam lubang yang besar ni. Okey, benang merah ni kita bawa je terus. 1 2 3 DC dalam lubang yang sama. 1 chain, 3 lagi DC dalam lubang yang sama. 1 2 3 1 chain dan kita ulang 3 DC dalam satu lubang. 1 2 3 1 chain 3 DC dalam lubang yang sama. 1 chain dan 3 DC untuk lubang yang terakhir ni kita cantumkan dekat lubang yang pertama kita buat ni. Okey, 3 DC. Tu 2 3. Dan kita buat 2 chain, 1 2 kita terus cantum. Cantum dekat chain yang pertama kita naik, nombor 3. Okey, ni kita selit kat sini. Dan kita terus naik round seterusnya. Okey, ni kita tarik. Okey. Ini untuk seterusnya, anda abaikan warna benang. Sebab saya nak tunjuk dengan anda cara membuat pattern ni dan step untuk dapatkan corak seperti kain songket. Okey, ni kita boleh teruskan dengan round seterusnya. Round kedua, naik 3 chain. Dalam lubang yang besar ni, lubang ke belakang ni, kita buat 2 DC. 1 DC. 2 DC. Seterusnya kita naik 1 chain. Dan kita buat dalam lubang yang besar ni, 3 DC, 2 chain, 3 DC. Okey, 1.
2, 3 DC, 1, 2 chain, 3 DC dalam lubang yang sama. Pastikan 4 penjuru kita buat sama. Satu chain. Ulang balik kita punya DC. 1, 2, 3. 2 chain. Okay, untuk bahagian penjuru dia, bahagian sisi, kita ada 4 sisi dan 4 sisi ni mesti menggunakan 2 chain. Satu chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC dalam lubang yang sama. Satu chain dan yang terakhir, lubang yang terakhir ni, ini yang pertama dan ni adalah yang terakhir kita buat dalam lubang yang sama. Tiga DC dan naik dua chain. Dua, kita cantum dekat chain nombor tiga kita naik ni. Yang pertama dan kita cantumkan. Okey, dah siap round kedua. Kita naik round seterusnya. Round ketiga. 1 2 3 chain kita naik. Pergi kat bahagian belakang ni kita buat 2 DC. Okey, ni 1 2 dan chain kita naik ni, kita jadikan dia nombor 3. Okey, ni kita dah buat macam ni. Saya nak tukar warna. Kita nak tukar warna benang. Okey, ni kita buat slip knot. Bahagian ni kita terus tukar benang macam ni. Okey, warna hijau ni kita tarik ketat sikit. Okey, yang merah ni kita silangkan macam ni. Kita terus buat DC dekat lubang tengah ni. Okey, kita buat 3 DC. 1 2 3 DC. Okey, kita terus habiskan macam ni dan kita terus tukar warna hijau balik. Okey, kita tarik yang warna hijau ni. Okey, tarik macam ni dan kita terus selitkan macam ni. Okey. Ini satu chain merah, satu chain hijau. Okey, nampak ada dua. Dan kita terus naik warna hijau dalam lubang sisi ni. Okay, benang merah ni kita bawa sahaja dekat bahagian tengah ni. Okay, ni kita buat warna hijau 3 DC. Naik 2 chain. 1, 2. Dalam lubang yang sama ni kita buat lagi 3 DC. Okay, ni kita habiskan. Dan kita tukar warna merah. Okey, sebelum kita jerut tu kita tarik sedikit supaya dia tak terlalu longgar kat bahagian sini. Okey, jangan terlalu kuat tarik. Okey.
satu chain. Sini warna merah, satu chain. Nampak? Okay, jadi dia kira hijau satu, merah satu chain. Okay, kita terus buat DC kat dalam lubang tengah ni. Okay, kita terus habiskan dan kita terus naik macam ni. Okay, pastikan ada satu kat sini. Dan kita terus kita tukar warna hijau. Okay, sebelum kita jerut, kita tarik sedikit bagi dia tegang. Supaya tak longgar bahagian sini. Okay, dan kita terus naik satu chain macam ni. Okay, kalau merah ni longgar tak apa, nanti kita boleh tarik. Okay, ni kita terus naik DC untuk bahagian sisi. Okay, untuk benang warna merah ni saya guna kebanyakannya untuk bahagian dia punya pattern sahaja. Okay, untuk bahagian sisi saya guna semua warna hijau. Okay, ni dah 3 DC, naik 2 chain. Okay, kita ulang lagi 3 DC. Okay, ni terus kita tukar warna. Pastikan warna merah ni kita dapat 4 kelopak juga. Okay, ni kita terus naik. Oh, naik satu chain dulu kat sini warna merah. Kita terus naik DC kat lubang tengah ni. Okay. 3 DC warna merah. Kita terus habiskan. Okay, anda perhatikan nampak kat sini dia longgar. Okey, dia longgar, anda boleh tarik supaya dia sedikit ketat. Okey. Sedikit ketat baru kita naik chain hijau. Okey, tarik ketat sikit. Kita terus naik satu chain hijau. Dan kita terus buat DC penjuru. Okey, bahagian sisi. Dan 2 chain. Benang merah ni kita kena sentiasa bawa. Okay. Okay, kita terus naik chain DC. Dalam lubang yang sama. Kita ulang saja step kita ni sehingga selesai. Okay, habis. Dan kita tukar warna. Tarik sedikit. Kita terus naik chain dan DC merah. Terus tukar warna hijau. Dan kita terus buat DC hijau. Kita cantumkan dekat dalam lubang yang pertama kita naik tadi. Satu DC. Dua DC. Tiga DC. Dan terus naik dua chain. Satu, dua. Okay. Okey, untuk bahagian ni, untuk anda cantumkan yang bahagian sisi ni. Okey, anda tikam macam biasa dekat chain nombor 3 kita mula-mula naik ni, tikam dekat sini. Okey, benang merah ni anda kena bawa sekali naik atas dan okey, nak bawa naik sekali dekat atas. Okey, silangkan dekat atas jarum macam ni. Silangkan macam ni, tarik benang jari ni. Terus keluar macam ni. Okay. Dah siap kita punya bahagian round kedua. Oh maaf, round ketiga. Okay, kita akan naik round seterusnya. Round keempat. Kita terus naik 3 chain. 1, 2, 3. Ulang balik dalam lubang yang sama ni. Okay, kita buat 2 DC. Okay. Untuk round yang ketiga ni, kita nampak ada benang warna merah ni. Okey, kita akan ambil benang hijau ni.
kita akan selit terus macam ni. Okey, nampak ni? Terus tikam, letak benang merah tadi tu dekat bahagian tengah-tengah. Okey, ni satu DC. Dua DC. Dan kita terus buat naik tukar, terus tukar benang warna merah. Okey. Ni tarik sikit supaya dia agak cantik kat bahagian bawah yang merah ni. Okey, kita terus naik chain merah macam ni. Okey, chain satu dan kita terus buat DC merah. Okey, anda nampak kat bawah ni dia macam ada berseliat sikit benang dia. Okey, warna merah warna hijau. Okey, anda jangan tikam dekat sini tapi anda kena tikam kat bahagian bawah ni. Okey, pastikan dia kena masuk dekat dalam benang. Okey. Satu merah. Dua merah. Tiga merah. Okey. Dah tiga DC. Kita buat satu chain warna merah. Seterusnya kita ulang balik kita punya DC warna merah. Buat cara yang sama. Okey, benang yang selirat ni. Kita dudukkan dia dekat bahagian dalam. Okey, ni satu merah. Oh. Dua. Tiga merah. Kita terus naik macam ni. Dan kita terus ambil benang hijau ni. Terus tukar. Okey. Nampak ada satu benang yang kita tak ambil. Dia akan nampak seperti macam ni. Okey, jadi kita buka balik. Oh, maaf, ni benang yang bahagian bawah ni. Okey. Tak apa, kita tak payah buka, kita teruskan. Yang tu nanti kita boleh potong. Sebab dia dah mengganggu kita punya jerutan yang seterusnya. Okey, kita habiskan. Terus naik satu chain warna hijau. Okey, tarik sedikit. Kita terus naik bahagian hijau untuk sisi. Dan dua chain. Okey, step ni kita ulang saja. Setiap penjuru, dia punya bahagian sisi semua sama. Okey. Untuk empat sisi. Okey, warna hijau saya putus. Jadi saya kena sambung benang untuk bahagian ni. Okey, kita sambung lagi. Okey, untuk warna merah. Okey, kita akan selit dekat bahagian ni. Nampak berseliat dekat bawah ni benang hijau nampak ni. Okey, kita akan tikam bawah ni. Kita letak benang tu dekat bahagian dalam benang. Okey, 3 DC warna merah ni. 1 chain. Seterusnya kita jerut dekat sini. Okey, nampak ni bagi benang yang warna merah ni tadi duduk dekat dalam benang. Okey, warna merah lagi, 3 DC. Okey, seterusnya kita terus kita tukar warna hijau. Okey, sebelum kita jerut, kita tarik sikit. Baru kita terus naik satu chain dan penjuru. Okey, kita ulang 3 DC, 2 chain, 3 DC. Dua chain, 3 DC dalam lubang yang sama. Okey, ni nampak benang sambung yang putus tadi. Okey, kita terus tukar warna merah. Sebelum kita ni, kita kena tarik, nampak? Tarik sedikit. Okey, bagi dia kemas. Dan kita terus jerut, naik satu chain.
Seterusnya kita ulang kita punya step. 3 DC merah, 1 chain, ulang balik DC 3 kali. Okey. Benang hijau pastikan kita bawa. Begitu juga benang merah setiap kali kita tukar posisi kita. Okey, ni habis dan kita terus tukar warna hijau. Tarik sedikit. Dan terus naik 1 chain. Okey, naik 1 chain. Ni kecil sikit tak apa. Okey, kita terus naik DC kat bahagian ni. Okey, dah tak nampak kita punya cantum tadi. Okey, ni kita terus naik 3 DC. 2 chain. 3 DC dalam lubang yang sama. Okey, kita terus tukar warna merah. Kita buat, kita ulang kita punya step sehingga selesai. Satu chain. 3 DC warna merah. Dan kita terus tukar warna hijau. Tarik sedikit. Terus naik 1 chain. 2 chain ni yang mula-mula kita naik, nampak benang warna merah bawah ni, kita akan jerut dia duduk dekat bahagian dalam benang. Okay, setiap benang tu kita dah tak nampak lagi dia punya sambungan benang lain. Oh. Satu, dua DC, tiga DC dan kita terus naik dua chain. Satu, dua. Okay, kita akan cantum. Okay, ni benang kena letak kat bahagian belakang ni. Kita akan cantum dekat chain pertama kita naik ni. 1, 2, 3 chain dekat sini. Pastikan benang merah ni duduk dekat atas jarum macam ni. Tarik benang hijau ni keluar. Untuk kita bawa benang merah tu naik atas terus. Okey, ini kita dah cantum. Macam ni rupa dia. Okey, ini bahagian belakang. Okey, nanti ini setiap penjuru ni, benang ni, kita dah tak berapa nak nampak sebab kita akan jerut dia ikut dalam benang. Okey, ini anda boleh cantumkan ataupun anda boleh selit supaya nampak lebih kemas. Okey, ni kita boleh naik round seterusnya. Round kelima, kita terus naik 3 chain. 1, 2, 3. Kita ulang DC kita dalam lubang yang besar ni. Pastikan benang yang merah ni, okey, benang yang merah ni duduk dekat dalam benang. Okey, ni. Nampak tak benang merah ni? Okey, pastikan dia duduk dalam benang. Okey, ni kita dah siap 2 DC, 3 chain dan terus naik 1 chain. Okey, kita buat lagi warna hijau kat bahagian ni seterusnya. Okey, ni benang yang berselirat ni, kita biar dia dekat bahagian dalam benang. Okey, ni 1 DC, 2 DC, 3 DC dalam lubang yang sama. Dan kita terus tukar warna merah. Okey, tarik sikit dan kita terus naik 1 chain dekat sini. Dalam lubang yang tengah ni, kita buat DC merah. Okey, ni kita boleh tarik yang benang hijau ni.
Okey, benang hijau ni kita boleh tarik supaya dia duduk kat dalam kita punya benang. Okey, itu terserah anda. Kalau anda nak tarik, kalau tak nak tarik pun boleh. Kalau anda rasa kemas, cantik, tak perlu tarik. Okey. Okey, ni dah siap DC merah. Kita terus tukar benang untuk DC hijau. Okey, tarik sikit dan kita terus naik satu chain hijau dalam lubang yang besar ni. Okey, nampak berselirat macam ni. Okey, kita terus cerut dekat bahagian bawah ni supaya benang yang berselirat ni tadi duduk dalam benang hijau. Okey, DC hijau dah siap. Kita terus buat dekat bahagian penjuru. Okey, ni satu chain. Okey, kita kena bawa benang merah ni. Okey, ni penjuru. Bahagian sisi. 3 DC, 2 chain, 3 DC dalam lubang yang sama. 1 2 chain. Ulang balik DC kita dalam lubang yang sama 3 kali. Okey, dah siap. Satu chain. Kita letak hijau dekat bahagian ni. Okey, dah siap. Kita terus tukar benang warna merah. Tarik sedikit. Okey. Dan kita terus naik satu chain. Terus kita buat DC dekat tengah ni untuk warna merah. Satu DC. Oh. Ni dua DC. 3 DC dan terus kita tukar warna hijau. Tarik sikit, naik satu chain. Dan kita teruskan sehingga selesai. Okey, kita ulang saja kita punya step ni sehingga selesai ke bahagian sini. Okey, dah sampai dekat bahagian ujung ni. Okey, ni yang benang pertama tadi kita naik kat sini. Nampak tak benang dia warna merah ni? Kita selit kat dalam benang. Tiga DC, dua chain dan terus kita cantum. Kat chain nombor 3 kita naik ni. Benang merah jangan lupa kita silang untuk bawa naik atas. Tarik benang jari keluar. Okey, dah siap kita punya round kelima ni. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, ini hasilnya. Dan kita naik round seterusnya. Round ke-6, naik 3 chain. 1 2 3. Ulang kita punya step DC kat bahagian sini. 1 DC, 2 DC. Okey, dah siap. Dan kita terus kita tukar warna merah. Okey, ni naik merah 1 chain dan 3 DC dalam lubang besar ni. Okey, ni 3 DC warna merah. Terus kita tukar warna hijau. Tarik sikit. Baru kita jerut naik satu chain hijau. Dan dalam lubang seterusnya ni kita buat hijau. 3 DC dalam lubang yang sama. Okey, satu chain,
Dan kita ambil hijau lagi sebelah sini. Okey, ni pastikan duduk bawah benang. Maaf, dalam benang. Okey, ini kita terus tukar. Ini kita mula tadi hijau, merah, hijau, hijau. Dan kita tukar balik warna merah. Tarik sikit. Terus naik satu chain dan DC merah. Satu. Oh, maaf. Ini sepatutnya saya jerut dekat bahagian sini. Kita punya ni. Yang ini pun saya lupa nak tarik. Oh, ni kita dah tarik. Yang ini kita lupa nak tarik. Okey. Sepatutnya dia duduk dalam benang. Okey, ni tarik. Duduk dalam benang. Satu DC. Dua DC. Tiga DC. Okey. Dan terus kita tukar warna. Hijau. Okey, naik satu chain. Terus kita buat sisi. 3 sisi, 3 DC, 2 chain, 3 DC dalam lubang yang sama. 1 chain, 2 chain, DC dalam lubang yang sama sebanyak 3 kali. Okey, ini 1 chain. Dan, oh maaf, kita tak payah buat chain. Okey, kita terus buat macam ni je. Dan kita naikkan chain untuk warna merah. Okey, satu chain merah. Terus kita letak sini. Jangan lupa yang ni kita bawa. Okey, terserah anda. Kalau anda tak nak bawa pun tak apa. Nak bawa pun boleh. Okey, ni kita terus naik 3 DC dalam lubang yang sama. Dan tukar warna hijau. Kita ulang step kita untuk barisan sama macam yang sebelum ni. Okey. Satu hijau, satu merah, dua hijau, satu merah, bahagian sisi dua hijau. Okey, ini anda boleh ulang step yang bahagian sini buat sehingga habis dekat sini. Okey, kita boleh teruskan. Okey, dah sampai dekat ujung ni. Kita tukar warna. Dan ni jangan lupa. Dan akhir naik 2 chain. Kita akan selit dekat chain pertama kita buat ni. Dan silang benang warna merah untuk bawa naik atas. Okay. Joinkan dekat sini. Dah siap. Okey, macam ni rupa dan hasilnya. Okey, kalau anda rasa benda ni dia macam bergulung macam ni, okey, nampak tak dia macam bulat macam ni, anda boleh tarik bagi dia nampak lebar. Berpetak. Okey. Ni hasil yang telah pun kita buat. Dan kita naik round seterusnya. Round ke-7. Oh, kita naik 3 chain. Dan ulang kita punya DC kat bawah ni. 2 DC. 2 DC. Okay, kita terus tukar warna. Dan sini merah. Lubang ni merah. Sini merah. Hijau, merah, merah. Okay. Ni kita boleh teruskan. Kita tarik sedikit. Satu chain. Seterusnya kita buat warna merah. Tiga DC dalam satu lubang. Okey, ini macam ada yang tak kena. Ha, dekat sini kita boleh buka balik ni.
buat satu chain. Okey, kita tikam yang warna hijau saja yang ni. Kita letak dekat dalam benang ni dan kita terus jerut 3 DC dalam satu lubang. Satu chain, seterusnya warna merah. DC 3 dalam satu lubang. Okey. Pastikan dekat sini kita dapat 1, 2 dan yang bahagian atas 1. Okey, cara dia sama macam kita buat yang bahagian mula-mula ni. Okey, ini kita teruskan. Tukar warna hijau. Tarik sikit. Okey, ni. Ni kalau anda nak tarik, nampak ni atas ni ada benang. Kalau tak nak tarik pun tak apa sebab dia sama color sekarang ni. Ni merah, ni pun merah. Jadi tak perlu tarik pun tak apa. Okey, ni hijau dan kita tukar warna merah. Satu chain. Dan kat sini warna merah. 3 DC. Kita buat ulang saja kita punya step ni. Okey, ni. Ni dia jadi macam ni sebab kita tak tarik tarik dia tak terlalu ketat. Terlalu longgar macam ni. Eh? Ini tak tarik ataupun kita tarik tapi tarik tak kuat. Dia akan jadi macam ni. Okey. Tak apa, kita teruskan saja. Okey, ni dah siap. Kita terus tukar untuk bahagian sisi. Okey, ni tarik sedikit. Terus naik hijau satu chain dan seterusnya dekat sini kita buat bahagian sisi 3 DC, 2 chain, 3 DC dalam lubang yang sama. Satu, dua, tiga DC. Okey, terus kita tukar warna merah. Tarik sedikit, okey. Tarik. Dan kita terus naik satu chain warna merah. Seterusnya dekat sini kita terus tarik 3 DC warna merah. Dan seterusnya warna merah. Okey, ini anda boleh ulang. Okey. Step ni kita boleh ulang. Sama macam yang kita buat dekat sini, kita akan buat dekat bahagian kedua, ketiga dan keempat. Okey, kita akan terus sehingga kat bahagian sini. Okey, kita dah sampai hujung ni dan kita terus tukar warna untuk bahagian sisi. Tarik sikit. Dan kita terus naik satu chain untuk hijau. Dalam lubang yang sama ni kita buat, okey kat sini. Kita buat 3 DC dalam satu lubang ni. Dan kita naik 2 chain. Dan kita cantumkan dia dekat bahagian chain nombor 3 ni. Okey, jangan lupa benang merah ni duduk dekat atas kita punya jarum untuk kita tarik nak bawa naik ke atas. Okey, kita buat slip stitch kat sini. Okey, dah siap bahagian ni. Dan kita naik round seterusnya. Round ke-8, kita naik 3 chain. 1 2 3 macam biasa 2 DC ke arah belakang ni.
2. Dan kita naik 1 chain. Okey, sini tadi kita dah buat 2 warna merah. Sekarang kita nak buat 1 untuk warna merah. Pastikan setiap pattern ni dia ada 4 kelopak. Contoh macam yang bawah ni 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3. Kita kena buat lagi 1. Okey, bahagian ni mesti letak warna hijau. Okey, ni. Tiga DC dalam satu lubang. Okey, kita habiskan dan terus kita tukar warna merah. Tarik sedikit sebelum kita jerut. Pastikan bahagian ni nampak lebih kemas. Okey, nampak? Pergerakan dia. Okey, dan kita terus naik satu chain untuk warna merah. Terus kita letak dekat bahagian ni 3 DC. Tapi bawah ni kita nampak warna hijau. Tapi bawah yang sebelum ni, ni bawah ni dapat warna merah. Okey, sambungan dia ni warna merah. Jadi kita tak perlu risau. Sekarang yang kita fikir bahagian ni. Okey, nampak merah hijau. Okey, jadi kita ambil warna hijau ni, dudukkan kedudukannya, kita pastikan dia duduk dekat tengah-tengah benang. Maksudnya dia dekat dalam benang ni. Okey, yang tempat kita jerut ni. Okey, saat ni 1 2 3 DC. Okey, dah dapat 1 dan kita terus tukar untuk bahagian hijau dekat sini. Okey, ini hijau, yang ini hijau, pastikan dekat tengah-tengah ni merah. Tarik sedikit. Dan kita terus naik satu chain hijau. Okey, dan kita tikam kat bawah ni. Terus kita buat 3 DC dalam satu lubang. Dan seterusnya bahagian ni pun warna hijau. Tiga DC dalam satu lubang. Dan kita tukar benang warna merah. Naik satu chain merah. Seterusnya 3 DC dalam satu lubang untuk warna merah. Dan kita tukar dekat sini hijau, hijau, hijau. Satu chain hijau. Terus kita tukar kat sini hijau 3 DC dalam satu lubang. Satu chain. Seterusnya dekat bahagian sisi ni kita buat 3 DC, 3 chain, 3 DC dalam satu lubang. Okay, ni 1, 2 chain. Dalam lubang yang sama kita buat 3 DC. Okay, dekat sini pun hijau, merah, hijau, hijau, merah. Okay, pastikan dapat warna merah untuk 4 yang bahagian pattern ni. Okay, ni kita tukar. Kita nak hijau. Okay, dah naik satu. Okay, kita naik satu chain. Okay, ni kita buat warna hijau. 3 DC dalam satu lubang. Step ni kita hanya ulang-ulang sahaja. Okey, ni kita tukar warna merah. Tarik sebelum kita ni terus naik satu chain untuk warna merah. Okey, ni jangan lupa kita tarik sekali. Sebab dia warna hijau.
Satu DC, dua DC, tiga DC warna merah. Dan seterusnya kita ulang kita punya step sama cara dengan yang sebelah ni. Okey, sama cara kita ulang sahaja bahagian 2, 3, 4. Okey, ini kita boleh teruskan sehingga selesai. Okey, saya dah sampai dekat penjuru ni. Bahagian sisi ni. Okey, ni kita naik 2 chain. Seperti biasa, kita akan slide ataupun kita joinkan dia dekat chain pertama kita naik. Okey, dan kita terus naik round seterusnya. Okey, ini salah satu kesilapan yang saya buat, saya tak jerut bahagian yang bawah ni, nampak tak? Ha, dia hijau merah. Okay, sepatutnya benang ni dia duduk dekat dalam benang warna merah ni. Jadi dia tak nampak. Okay, ni satu kesilapan. Okay. Ni kalau nampak melengkung macam ni, anda boleh tarik bagi tegang. Okay. Dah siap kita punya bahagian ni. Ini hasil yang kita dah buat separuh. Okay, ini bahagian depan. Dan ni bahagian belakang. Okey. Kalau kita tak jerut yang benang tu, yang benang yang kita tarik-tarik ni, dia akan nampak seperti macam ni. Dia ada ni. Kalau benang yang tu kita tarik, dia akan duduk dalam jerutan benang kita ni. Dia akan duduk dalam tu. Jadi dia tak nampak sangat bahagian belakang ni. Okey, yang ni salah satu yang saya tak tarik. Ni satu. Okey, kita boleh nampak dia punya benang ni terkeluar. Okey. Okey. Dan anda boleh naik round seterusnya sehingga selesai dan berapa lebar yang anda inginkan. Okey. Ini saya akan terus buat beberapa pusingan untuk dapat ikut saiz yang saya inginkan. Okey, ini kita boleh teruskan menggunakan step yang sama sahaja berulang-ulang. Sehingga setinggi ataupun ikut ukuran kotak tisu ataupun tisu pack anda. Okey, ni kita boleh teruskan. Okey, saya dah naik sebanyak 32 pusingan. Okey. Ni pusingan yang pertama kita boleh kira. Okey, ni yang pertama. Okey. Ni 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita buat sehingga 32 pusingan. Dan kalau ikut bahagian kelopak ni, okay, ni pusingan pertama, ini adalah kelopak bunga yang bahagian nombor 2. Okay, kita akan kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya dah buat 10 kelopak kat sini. Dan bahagian atas ni saya akan teruskan dengan menggunakan benang warna biru ni. Okey, ini kita akan buat 2 chain dan kita akan cantumkan kat bahagian ni. Chain pertama, chain yang pertama nombor 3 kita tikam kat sini dan kita terus selit kan. Okey, benang yang merah ni saya akan putuskan. Kita akan bawa dia dekat bahagian tengah dan kita akan putuskan. Ni kita boleh teruskan dengan kita punya chain. 1, 2, 3. Dan dalam lubang yang sama ni, saya buat 2 DC. Okey, cara yang sama. Macam yang sebelum-sebelum ni kita buat. Okey, ni. Dan 1 chain. Dalam lubang yang seterusnya, kita buat 3 DC. Satu chain dan 3 DC dalam lubang seterusnya bahagian ni.
Okey, seterusnya satu chain dan kita teruskan dengan DC kita ni sebanyak 3 kali dalam satu lubang. Okey. Tarik. Dan satu chain. Ni kalau lubang tengah ni nampak bedang warna merah ni. Okey, kita terus ambil ni ujung jarum, tikam macam ni. Okey, yang warna merah ni kita terus bawa naik masuk dalam benang. Semua step kita guna cara yang sama. Okey. Ni kita boleh buat terus sehingga habis dan kita akan naik lagi satu pusingan. Okey, ni 32, 33 dan kita akan naik terus round 34. Okey, saya dah sampai dekat pusingan yang 34 ni dan kita akan cantumkan bahagian ni. Buat 2 chain dan kita cantumkan seperti biasa dekat chain pertama nombor 3. Okey, kita cantumkan. Dan ni saya akan putuskan. Okey, kita akan putuskan. Dan saya akan buat bahagian seterusnya dengan benang warna putih. Okey, kita akan terus mengait untuk bahagian seterusnya dengan benang warna putih. Okey, tapi saya nak kait secara terbalik. Okey, ni bahagian hadapan dan ni bahagian belakang. Jadi saya terbalikkan dan kita terus kait. Ni kita beli dulu benang putih. Okey, kita terus kait dekat sini. Okey, benang yang lebih ni kita tarik macam ni. Dan kita akan jerut terus kat dalam lubang yang besar ni. Okey, kita akan buat naik 3 chain. Okey, ni 1 2 3. Okey, ni benang yang lebih ni kita silangkan macam ni dan kita terus jerut dalam lubang yang sama ni 2 DC. Okey, ni kira chain ni 1, DC ni 2 dan ni DC 3. Okey. Seterusnya, saya akan terus cantum dekat bahagian sini. Okey, cantum kat bahagian sini. Kat lubang yang seterusnya, kita cantum, kita buat single crochet. Okey, bahagian ni single crochet. Dan lubang seterusnya, okey, yang ni kita letak dekat bahagian sini. Nanti kita akan ikat antara tali putih dan biru ni. Okey, lubang yang seterusnya, kita terus buat DC kat dalam ni. Okey, ni tadi single crochet. Kita terus buat DC. Okey, 1 2 3. Empat, lima, enam, tujuh DC dalam lubang yang sama. Okey, 7 DC. Seterusnya kita buat single crochet dalam lubang seterusnya ni. Ni single crochet dan kita buat lagi 7 DC dalam lubang seterusnya ni. Ni 1 2 3 4 5 6 7. Seterusnya kita buat single crochet kat dalam lubang ni. Okey, lubang seterusnya. Dan kita terus sambung lagi sehingga selesai kita punya 7 DC dalam satu lubang. 1 2 3 4 5 6 7.
seterusnya kita buat single crochet kat dalam lubang seterusnya ni. Okey, dan kita terus hingga selesai. Okey, bahagian ni kita akan cantum. Okey, cantum ni benang putih ni kita silangkan kat dalam ni. Oh, dia terkeluar. Tak apa, kita masukkan balik. Ini kita selit supaya kita boleh ikat antara putih dan biru. Okey, bahagian ni kita ikat. Okey, bahagian ni kita boleh selitkan. Dan kita terus kait bahagian ni sehingga selesai satu pusingan untuk round 35. Okey, ini untuk bahagian penjuru. Okey, bahagian penjuru sisi ni. Okey, ini kita akan buat 3 DC dalam satu lubang ni. Okey, ni single crochet 3 DC dan seterusnya kita buat 3 chain yang selalu kat tepi ni, tapi saya nak letak dekat sini lebih daripada 3 chain sebab kita nak pasang untuk bahagian butang nanti. Okey, kita nak sangkutkan dekat butang untuk chain ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, bahagian ni ikut kita punya kelebaran butang kita. Okey, kejap saya ambil butang. Okey, kita buat 10 tadi. Kita ambil butang, kita test kat sini. Okey, boleh masuk ataupun tidak. Okey, ni butang kita dah lepas. Okey, kita buat 10 pun dah okey. Dan kita terus sambung. Okey, chain nombor 3 ni, DC nombor 3 ni. Okey, anda tikam. Ni tadi dah buat 10. Ni anda pusing macam ni, tikam dekat bahagian atas DC yang nombor 3 ni. Tikam sehingga tembus kat bahagian bawah ni. Dan anda terus tarik benang jari ni keluar. Dia akan jadi pusing macam ni. Dan terus tarik benang jari lagi dan lepaskan kedua benang yang ada atas jarum ni. Okey, kita selitkan macam ni. Dan kita terus buat DC, 3 DC dalam satu lubang. Ini 3 DC. Makna total dalam satu lubang ni ada 6 DC kat dalam ni. Okey, seterusnya kita terus cantum kat sini, lubang seterusnya ni. Kita buat single crochet. Dan kita terus buat 7 DC. Sama macam tadi. 2 3 4 5 6 7 dan terus kita buat single crochet dekat dalam lubang seterusnya. Dan kita akan habiskan semua bahagian dan kita akan buat seperti ini untuk 4 bahagian. Okey, 4 penjuru. Okey, kita akan buat 4, sini 1 2 3 4. Okey, ini kita boleh teruskan sehingga selesai. Okey, kita dah sampai dekat ujung ni dan kita buat 3 DC dalam lubang yang terakhir ni. Oh. 1 2
3 DC dalam lubang yang sama. Dan kita terus naik 10 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Dan kita cantumkan dekat DC kita yang nombor 3 ni, kat bahagian atas ni. Tikam dan tembus kat bahagian bawah. Terus kita tarik benang jari kita keluar dan lepaskan dua benang yang ada atas jarum ni. Okey, dah. Dan kita cantumkan terus dekat bahagian chain nombor 3 yang pertama kita naik ni. Tikam dekat chain nombor 3 ni. Ataupun macam ni. Dan terus anda matikan. Okey, matikan macam ni. Dan kita potong. Potong panjang sikit. Tarik. Dan kita masukkan jarum tumpul. Okey, kita dah masukkan jarum tumpul. Dan kita selitkan dekat chain nombor 3 yang pertama kita naik ni. Okey, kalau anda tak nak guna chain pun, anda boleh selit dekat bahagian DC ni. Okay, yang penting kita buat dia nampak kemas. Dan kita cantumkan dekat tempat kita matikan tadi ni. Okey ni. Dan kita terus selit dekat bahagian dalam-dalam benang ni supaya dia nampak lebih kemas. Kita dah selitkan. Dan kita boleh ikat bahagian ni supaya dia lebih kukuh. Okey, kita boleh potong ataupun kita boleh ikat lagi. Okey, kita potong. Okey, dan kita pasang butang. Okey, ni satu, kira-kira ni satu, dua, tiga. Okey, kita akan pasang butang kat bahagian sini. Ni saya guna benang lebihan. Satu, dua, tiga. Kita akan pasang butang sini. Okey, bahagian ni anda tekan. Ni benang yang pendek ni anda tekan. Dan kita pusing lagi, tembus kat sini. Sebab kita punya benang ni pendek, jadi kita guna yang cukup-cukup sahaja. Ini benang pendek kita pegang, pusing macam ni. Dah siap kita pasang butang. Kita potong.
Okey, dan kita akan pasang pin dekat kiri kanan. Okey, sebelum kita pasang pin, kita ambil kotak tisu kita. Kita test kat bahagian sini. Okey, ni tadi saya dah pasang butang satu. Maaf, bukan butang, pin. Okey, bahagian pin ni saya dah kira saya punya ukuran untuk bahagian kotak ni. Okey, bahagian sini 1, 2, 3, 4, 5. Saya pasang pin dekat sini. Okey, sama juga yang sebelah sini. Okey, saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5 dan kita akan pasang butang kat sini. Maaf, pin. Okey, yang butang tadi, kalau kita pasang butang kat sini, okey, pastikan anda tengok masa anda nak pasang butang bahagian ni. Anda nampak tak bahagian mulut tutu ni adalah bahagian bahagian yang belakang. Ini bahagian yang hadapan. Okey, kita buat tadi yang bahagian putih ni adalah terbalik seperti ni. Boleh nampak ni? Dia punya jerutan bahagian belakang dan ni bahagian depan. Okey, yang biru merah ni bahagian belakang. Ini bahagian hadapan. Okey, saya pasang 4 butang untuk bahagian ni. Okey, 4 penjuru. Okey, sini satu, bahagian sini satu, sini satu dan sini satu butang. Okey, ni kita akan terus pasang pin untuk bahagian ni, bahagian atas. Okey, saya akan kira 1 2 3 4 5. Okey, bergantung pada saiz kotak tisu anda. Okey, ni 5, sebelah sini saya pun saya kira 5 dan kita terus pasang pin dekat sini. Okey, pin ni. Terus kita jahitkan secara terbalik seperti ni. Okey, ni saya guna lebihan benang. Saya tikam terus kat sini, kat lubang ni. Oh, terpelanting. Saya terus tikam dekat bahagian sini. Dan kita terus jerutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ni saya tahan supaya dia tak bergerak dan kita tikam lagi dekat lubang yang sebelah ni. Okey, ni kita boleh terus jerut dia punya bahagian lubang ni sehingga anda kemaskan. Okey, ni anda boleh teruskan. Okey, ni saya dah pasang pin dekat sini dan kita akan pin dekat bahagian 1 2 3 4 5. Kita akan pin dekat sini dan kiri dan juga kanan. 1 2 3 4 5. Okey, dah jadi macam ni. Dan ni kita akan pin dekat bahagian sini. Pin dekat sini supaya nampak lebih kemas. Ni masukkan dekat bahagian bawah ni. Tarik dan anda sangkutkan dekat bahagian butang. Kiri dan kanan. Okey, kemaskan. Okey, bahagian tepi ni anda nak biar macam ni pun boleh ataupun anda nak buat seperti ni.
Sebentar ya. Okey, maaf ya, ada orang datang tadi. Okey, ni bahagian ni anda boleh kemaskan ikut selera anda ataupun ikut anda punya rasa nak cantik macam mana. Okey, dah siap sarung tisu kita. Okey. Terima kasih semua.